RPA Perindo kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan laporan Nursiah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Nursiah terkait dengan dugaan penggelapan dana di perusahaan ekspor ikan. RPA Perindo mendesak polisi segera menindaklanjuti laporan Nursiah. Kami berharap ada penjelasan terkait kasus ini, perwakilan dari teman-teman dari Polres Jakarta Utara, terutama dari kanitnya atau yang orang didisposisikan untuk menjawab pertanyaan kami ini. Kami melihat jangan sampai kasus ini terlalu lama. Perusahaan ini membayarkan gaji karyawan ini tidak sesuai dengan UMR. Jadi yang seharusnya gajinya sesuai dengan UMR tapi diberikannya kurang. Nah, selisihnya itulah yang kita laporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara. RPA Perindo telah melaporkan perusahaan ekspor ikan yang tidak membayarkan gaji Nursiah yang tidak sesuai UMR. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, Ainus melaporkan.